wabarakatuh, sedulur. Oke, ketemu lagi di channel saya, channel Narkostatia Teknik bersama Aska Audio Brunjenawi Jawa Tengah. Oke, lur. Agak berantakan ini, lur. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah power amplifier kelas kamaran, lur. Pesanan dari Bos Balong. Senangnya Mas Heri seperti ini lor. Nah, kita akan bahas spek-spek ini dulur. Nah, yang lain masih antri dulur sesuai urutan saya. Oke, kita lanjut ke power ini. Ini power amplifier rakitan 10 ampere kecil ya dulur. Ini menggunakan trafo 10 ampere CT45 ya dulur. Ini trafo kecil, mereknya Rail Pro. Nah, di sini saya menggunakan driver SOCL 504 yang biasa. Ini saya sudah modif, ini khusus buat mid hike, ini buat subnya. Sebenarnya sudah ada tune kontrolnya dulur, tapi ini biar lebih icis-icis. Ini saya modif semua ini. Nah, terus di sini saya menggunakan ini yang baru dulur. Saya menggunakan Elco Audio Box yang 80 volt 10.000 mikro sebanyak 4 biji. Nah, ini tetap menggunakan SOCL 504 ya dulur. Sudah modif tab, jadi ini sistemnya stereo menggunakan dua set final Toshiba, jadi total 4 set ya dulur, kanan kiri pakai kipas DC yang ukuran 8 cm. Di sini ada tune control mono dan di sini sudah ada filter subwoofer dan juga sudah dilengkapi dengan protector speaker dulur. Nah, tampilan depan seperti ini. Nah, ini bass triple dan ini subwoofernya dulur. Sudah dilengkapi dengan MP3 Bluetooth. Nah, ini volumenya di sini. Oke dulur, langsung saja kita cek sound dulur. Bismillahirrahmanirrahim, seperti biasa. Power sudah nyala. Ini sudah ke mode Bluetooth. Kita cek sound dulu dulur. Nah, ini buat mid hike nya dulur, 12x1. Ini stop nya 15x1. Suaranya gimana dulur? Bisa dikomentarin dulur.
Lumayanlah buat sekelas kamaran dulu. Dengan spek seperti ini. Oke, kita cek sound lagi. Spesial langgam liwung ya, dulur. Dulur, soalnya agak buru-buru ini dulur, soalnya masih ada 2 pesanan lagi. Ini pesanan bos yang dari Cikarang, 10 ampere CT55 pakai box CA10. Mungkin besok sudah siap dikirim dulur, nanti malam di lembur insya Allah sudah jadi. Dan ini pesanannya bos yang dari Kalimantan, bos Alpha Audio dulur. Ini spek dengan trafo 20 ampere, CT nya 65. Ini juga belum jadi, bahan-bahannya juga belum datang dulur. Pokoknya saya cakah-cakan dulur goni, gak apa-apa lah. Sepenting KB iso direview satu persatu. Monggo dulur yang mau pesan bisa menghubungi nomor WA saya di awal video dulur. Pokoknya jamin amanah, sesuai spek dan sesuai harga ya dulur. Jamin mantap. Oke dulur, sekian review singkat dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.